Siap. Pertama, pasang tiang penyangga DRW-nya. Ada dua ya. Cari baut yang cocok dan kencangkan. Lanjut, pasang satu roda kecil di bagian depan alas DRW. Lanjut, pasang pegangan tangan atasnya sebagai kemudi DRW. Kabelnya kita sembunyikan di balik tiang penyangga nih, biar rapi. Pastikan semua baut terpasang kencang. Tambahkan penyangga bodi DRW berupa bagian plastik berwarna biru. Set, set. Tada, DRW-nya selesai. Ayo kita coba. Wih, meski yang mencoba orang dewasa, si DRW tetap bergerak lincah loh. Bergerak dan berputar 360 derajat tetap bisa, kecepatannya sampai 3,7 mph. Lumayan cepat untuk ukuran mainan anak, teman. Mantap deh. Harga DRW ini cukup fantastis loh, berkisar 400 hingga 500 dolar. Mainan ini memang spesial untuk anak dari negara Espanyola. Meski banyak manfaat baik dari gadget, tapi jangan sampai kecanduan ya teman-teman. Seruan juga bermain di luar atau main role play kayak gini nih. Kegiatan aktif dan kreatif gini bagus loh untuk pertumbuhan fisik dan mental kita. Yuk, isi sisa liburan dengan kegiatan yang bermanfaat. Dadah!